Oke guys, teman-teman, balik lagi di channel YouTube gue, Gio Kritobia. Sekarang gue ada lagi di Pekan Raya Jakarta, tepatnya lagi di depan gedung Pusat Niaga, dan di sini ada booth-nya Yamaha Motor. Nah, kebetulan di belakang gue ini ada games-nya Yamaha, yaitu ada Yelling Challenge. Kita jadi teriak-teriak, nanti kalau teriakan kita menyentuh RPM tertentu, kita akan memenangkan games-nya. Lalu yang kedua ada lagi di Dyno Test di sana. Jadi pengunjung atau kalian semua bisa langsung aja mampir ke sana untuk langsung ngerasain ya duduk di motor NMAX turbo terbaru, dan kita ngegas-ngegas alias dyno test sampai bener-bener peak powernya dia. Jadi kita bisa ngerasain sensasi turbonya dari NMAX turbo Yamaha terbaru. Kebetulan itu yang dicobain adalah tipe NMAX tertinggi, Tech Ultimate kalau nggak salah ya. Jadi gue langsung aja mungkin nanya 1-2 orang yang ada di sana untuk tahu kira-kira seperti apa untuk ngikutin gamesnya dan hadiahnya apa ya. Kita langsung ikutin aja ke sana. Sekarang gue lagi ada di dyno test Yamaha, ini tipe tertinggi, Tecmac Turbo. Jelas aja kita cobain ya. Oke, untuk tipe Tecmac Turbonya ini ada pedal shiftnya di sebelah kiri sini. Jelas aja gue mau nyalain motornya. Untuk instrumen sekarang lebih lengkap gitu ya. Sekarang ini mesin udah nyala, sekitar 1500 RPM. Langsung aja untuk kita gas ya. Traction matinya gimana ya? Matiin tractionnya. Oh ini ya? Ini. Oh. Udah. Oh ini back. Oke. Okay. Ini reaksinya udah mati kan ya? Udah dimatiin kan ya? Oh, jadi sambil jalan baru dipencet ya? Oh, iya. Kita lihat ya, kalau kita pencet, dia naik. Tuh, dia lebih rendah lagi. Level 2. Baru VVN-nya masuk. Oke. Okay. Akhir, bro. Oh, oke. Okay. Ini ada mode sport, kita udah play sport. Kita tarik dulu, kita cek. Oke. Okay. Oke teman-teman, gue langsung aja ke booth Yamaha. Di sini ada games yang seru-seru gitu. Halo kak. Halo kak. Ini mau nanya nih. Tadi lihat orang-orang asik banget kayaknya main games. Ada games apa aja ya? Di sini kita kebetulan ada games kak. Ini apa? Iya, jadi permainannya cukup kakak teriak. Nanti kakak dapat satu kakak teriak. Oh, teriak aja ya? Iya, kakak mau nggak? Mau coba dulu nggak? Mau coba boleh? Boleh nih. Kita ikutan yuk. Ayo. Boleh di-start dulu, kakak. Oke. Kakak mau isi nama, nomor HP, sama email kita ya.
Nanti kakak teriak pada teknisnya asisten pada turbo gitu. Oke? Okay? Tadi aku nggak teriak. Nggak bisa teriak. Oke. Siap. Kita simulasi aja guys ya. Jadi teman-teman yang mau ikutan langsung aja kesini ya. Siapa aja bisa kan ya kak? Bisa pak. Oke. Nah, yang satu lagi tadi ada yang dapat handuk gitu kan? Untuk yang handuk kakak cukup bawa aplikasi Maya yang mahal, mahal motor. Oh, nanti bisa diarahin sama kakaknya ya kak? Iya benar. Oke. Ada contoh handuknya kak? Ada handuknya. Kurang lebih seperti ini. Oke guys, jadi kalau kalian mau kesini bisa dapetin banyak banget hadiah menarik. Ada anduk, ada gantungan kunci, sama ada apa nih namanya? Kartun candy juga. Langsung aja main ke booth-nya Yamaha di Pekan Raya Jakarta. Yuk langsung aja yang udah ngikutin gue dari part 1, 2, 3, kita langsung aja rekap semua promo-promo spesial dari Yamaha buat kalian. Yang pertama, diskon servis gede-gedean. Nah, dari servis ringan sampai servis besar, semuanya diskon spesial selama PRJ. Keren banget nih, mesin motor kalian juga bakal selalu prima tanpa perlu biaya tambahan. Jadi langsung aja servis motor kalian, bawa pulang hadiahnya. Jadi caranya kayak gimana sih? Harus diperhatikan juga nih, caranya gampang banget ya. Jadi kalian cukup datang ke bengkel Yamaha di PRJ, daftar untuk servis, dan teknisi Yamaha yang berpengalaman akan langsung menangani motor kalian. Nah, selain promo servis, Yamaha juga punya program trade-in spesial di PRJ. Nah, setelah PRJ pun program trade-in masih berlaku ya. Ini note banget buat kalian. Motor lama kalian bisa dijadikan sebagai biaya tambahan atau uang muka yang disebut dengan DP ya, down payment, untuk motor barunya. Dan proses trade-in ini juga gampang banget. Cukup datang aja ke booth Yamaha di PRJ, isi formulir registrasi, dan motor kalian akan dinilai oleh tim Yamaha. Penilaian ini bisa dilakukan di booth atau di rumah. Oke, thank you banget yang udah mampir. Jangan lupa mampir juga ke booth Yamaha di PRJ. Banyak banget promo keren, hadiah menarik, dan tentunya motor-motor Yamaha yang selalu bikin kalian terpukau, kayak NMAX Turbo itu tuh yang lagi rame. Nah, dengan Yamaha selalu mudah terpercaya, harga pas. Gitu aja dari gua. Thank you yang udah nonton video ini dan ngikutin keseruan gua bersama Yamaha di Pekan Raya Jakarta. Jadi kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Jangan lupa subscribe juga ke channel ini. Thank you semuanya, bye bye.